kali ini. Baru kedua kali. Semuanya ke Medan. Yang pertama berapa? 45 kilo. Orangnya dari mana? Dari Aceh. Upahnya? Upahnya kita upah ambil aja, 2 juta setengah. Per kilo? 2 juta setengah per kilo. Ini yang A, ya. Jadi yang ditangkap F dan M, ternyata mereka mengaku dari A. Ya. Saya. Ya, kamu sudah berapa kali melakukan? Baru ini, tapi saya belum sempat. Dan RM5 atau MP5 yang berhasil diungkap di 3 lokasi TKP yang berbeda dalam kurun waktu 3 minggu dengan total tersangka yang berhasil diamankan sejumlah 7 orang, barang bukti total sejumlah 132 kg sabu, 110 butir pil RM5 atau MP5 dan 10 butir pil ekstasi. Pengungkapan yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei di jalan tol Elpetia, desa Elpetia, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Petugas kita mengamankan 2 orang tersangka dari hasil inisial F dan M. Pada saat diamankan, petugas menyita barang bukti, ya, yaitu satu unit mobil Honda Jazz warna merah, ya, kalian bisa lihat ada, dan di dalamnya ditemukan 120 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 120 kg. Tepatnya di SPBU Pagar Jati, Jalan Medan, Lumpakan. Dari keterangan F dan M, mereka disuruh, ya, oleh A untuk mengantarkan barang sabu tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan A, inisial A. Kemudian setelah melakukan pencarian berhasil menangkap A pada tanggal 30 Mei, hari Selasa, di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana pada saat istilahnya membawa barang tersebut, A ditemani oleh satu orang yang berinisial AZ. Dan selanjutnya petugas kami, ya, berhasil juga mengamankan AZ dari wilayah Kecamatan Bisitang, Kabupaten Langka. Dan selanjutnya 2 orang ini kita amankan, ya, dari belakang saya. Yang pertama, rekan-rekan.